Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi akan mencoblos pada pemilu 2024 di tempat pemungutan suara atau TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi melalui media sosial resminya usai mendapatkan undangan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS pada Senin 12 Februari. TPS 10 Kelurahan Gambir berlokasi di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat. Jokowi turut menyampaikan harapan agar KPPS dapat bekerja dengan jujur, adil, tegas, dan cermat dalam pemilu 2024. Jokowi juga mengimbau agar pesta demokrasi pada 14 Februari dapat berjalan dengan damai dan tertib, serta dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.